Terhormat Perdana Menteri akan mencadangkan usul di bawah perkara 572C Perlembagaan Persekutuan bagi mengambil ketetapan untuk Tuan Yang di-Pertua Yang Berhormat Tan Sri Datuk Muhammad Arif bin Muhammad Yusof mengosongkan jawatannya atas alasan terdapat pencalonan lain bagi jawatan Tuan Yang di-Pertua. Silakan. Tuan Yang di-Pertua, saya ingin mencadangkan bahawa Dewan Rakyat ini mengambil ketetapan untuk Tuan Yang di-Pertua Yang Muhammad Tan Sri Datuk Muhammad Arif bin Muhammad Yusof mengosongkan jawatannya atas alasan terdapat pencalonan lain bagi jawatan Tuan Yang di-Pertua. Sila. Tuan Yang di-Pertua, saya menyokong. Terima kasih, Gombak. Ahli Berhormat, masalahnya sekarang ini ialah usul yang amat berhormat Perdana Menteri ini terbuka untuk dibahas. Saya jemput, saya beri tempoh masa 10 minit. Ketua Setiap saya berikan dua dari sebelah sini dan dua daripada sebelah. Tuan Ketua, ini soal yang penting bagi ahli parlimen. Saya cadangkan, saya Tuan Ketua, atau timbalan yang Tuan Ketua, jangan mengambil keputusan yang terlalu pantas dan gopoh untuk menghalang ahli parlimen dari berbahas. Ini soal besar, bukan soal teknikal. Dengar dan saya percaya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri boleh mendengar dan menjawab, dan sebelum ahli parlimen memutuskan dengan mengundi. Jadi tak ada sebab mengapa kita nak hadkan kepada dua orang dan menghadkan masa yang terbatas, kerana isu ini isu besar bagi negara. Pertama kali berlaku dalam sejarah. Baik. Ada siapa sebelah sini ingin berbahas? Datuk Speaker, kita nak minta... Onkan. Yang Di-Pertua, jawab dulu sebelum saya bahas. Saya tanya, jawab dulu sebelum saya bahas, apakah boleh dengan persetujuan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri? Buat je ruling. Bagi sedikit kelonggaran ahli parlimen bahas, ahli parlimen di belah Perikatan Nasional jawab atau bahas, kemudian mengundi. Ya. Itu pernyataan saya. Baik, saya terima untuk saya buka masa untuk berbahas sekarang ini. Sebab itu saya jemput Yang Berhormat untuk berbahas. Tak, buat ruling dulu. Ruling. Boleh kalau buat ruling. 5 minit, 10 minit, setengah jam. Tak betul. Dari segi masa dan jumlah. Saya bagi peluang tadi, beri peluang 10 minit untuk berikan perbahasan. Ini isu saya... yang besar. Tak pernah berlaku. Ada betul. Betul. Memang... Apa salah Tan Sri Speaker? Baik. Apa salah Tan Sri Speaker yang nak dia ditukar? Apa alasannya? Takkan sekadar kerana ada calon yang lain? Saya benarkan Ketua Pemangkang tempoh masa 10 minit. You see your point. Berapa pembahas? Berapa pembahas Tuan Yang di-Pertua? Tuan di-Pertua, tadi jawab, saya minta Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bahas. Bagi ruang parlimen, beri ruang kepada ahli parlimen bahas. Saya nak tanya, apakah keputusan membolehkan ahli-ahli parlimen bahas dalam isu yang penting belum pernah berlaku keputusan dalam sejarah? Keputusan dari speaker, bagilah ruang. Itu ruling daripada speaker, bukan Perdana Menteri. Terima kasih. Kalau jahat kianat. Baik. Saya dah beri peluang untuk berbahas dan sekali bagi peluang untuk ahli-ahli berhormat yang lain. Saya jemput Yang Berhormat Pasir Putih. Sila. Tak boleh macam ni. Yang Berhormat, keputusan saya muktamad, saya beri ruang untuk berbahas. I give you 10 minutes. Ya. Sila. Sila. Ya. Speaker. Ya. Ketua Pembangkang perlu diberi peluang contoh, dulu. Contoh. Yang Di-Pertua. Ikut peraturan. Baik. Yang Berhormat, tak boleh bercakap. Ketua Pembangkang. Tak, saya beli dua orang. Sila. Baik, teruskan. Terima kasih. Yang Berhormat Perdana Menteri pun ada. Dengar, kita tengok prestasi speaker yang... Jawab pun tak boleh. Kita tanya soalan. Depan Perdana Menteri, minta keputusan. Dia bagi orang lain bahas. Baik, saya akan teruskan. Dulu siapa lantik speaker tu? Saya beri 10 minit. Baik. Tuan Speaker,
Periksa lantik. Bukan masa bahas. Tuan Speaker, point of order. Point of order. Tuan Speaker, point of order, Tuan Speaker. Tuan Speaker, saya merujuk kepada aturan mesyuarat nombor 3, nombor 4, khususnya nombor 4, kurungan 1, dan juga kepada usul yang telah pun dibentangkan oleh Perdana Menteri. Tuan Speaker, usul yang dicadangkan dan dibentangkan membaca seperti berikut, bahawa Dewan Rakyat ini mengambil ketetapan untuk Tuan Yang Ketua Yang Berhormat Dato' Sri, Tan Sri Dato' Muhammad Arif Muhammad Yusof mengosongkan jawatannya atas alasan terdapat pencalonan lain bagi jawatan Tuan Ketua. Tuan Ketua, kita lihat kepada usul yang telah pun dibentangkan, alasan yang diberikan yang membolehkan usul ini dicadangkan adalah terdapat pencalonan yang lain. Tuan Speaker, saya bawa perhatian Tuan Speaker kepada aturan mesyuarat 3 dan 4, di mana dengan cukup jelas dinyatakan, dan saya izinkan saya untuk baca, bila-bila jawatan Tuan Ketua itu kosong, baik dengan sebab dibubarkan parlimen atau dengan lain-lain sebab, maka majlis sebaik-baiknya cukup bilang ahli yang hendak memilih Tuan Ketua. Jadi, Tuan Ketua, pencalonan itu tidak boleh dikemukakan melainkan ada kekosongan. Dalam keadaan tersebut, kita sebagai pembangkang di sini hendak tahu di manakah kekosongan itu. Kalau tidak ada kekosongan, maka pencalonan tidak boleh dibuat. Dan kalau ada kekosongan, Tuan Speaker, notis perlu diberikan kepada semua ahli yang berhormat berkenaan kekosongan supaya kita juga boleh cadangkan supaya calon kita diangkat. Jadi ini adalah prosedur yang sangat basic, Tuan Speaker. Di manakah kekosongan itu? Dan kalau tidak ada kekosongan, maka usul yang dibawa itu tidak boleh dibentangkan. Saya minta untuk satu ruling daripada Tuan Speaker. Baik. Cukup terang dan jelas, Tuan Speaker. Balik. Terima kasih. Nanti kita minta akan jawab. Peraturan mesyuarat. Nah, sila. Ya, berhormat Tuan Yang Dipertua. Terima kasih kepada Pucung. Kita buat luring. Speaker. Patutlah jawab. Speaker yang bukan menteri. Ruling. Speaker kan, bagi panduan. Penjelasan. Saya beri kebenaran untuk Kota Baru untuk berjawab. Sila. Speaker kena buat ruling. Speaker tak jawab lah. Speaker lah jawab. Point of order. Apa ini? Ahli-ahli yang berhormat. Dia menggunakan standing order. Saya minta dia jawab. Baik. Tak. Ini macam mana ni? Who's running the house? Siapa yang mempengerusikan Dewan Ketua? Saya yang mempengerusikan Dewan Ketua. Saya yang mempengerusikan Dewan Ketua. Eksekutif! Saya ingin menjelaskan kepada Dewan ini, Yang Berhormat Tuan Yang Dipertua. Pada Pertua pada 26 hari bulan Jun. Pada 26 hari siapa bulan Jun tahun 2020, Speaker yang jawab, Speaker yang jawab. Perdana Menteri siapa telah memasukkan satu usul. Speaker yang kena jawab, bukan eksekutif jawab. Baik. Shah Alam, Shah Alam sila duduk. Saya kata, saya mempengerusikan oleh kerana dia menunjukkan standing order, saya minta supaya Kota Baru untuk menjawab. Alah, tak boleh. Ya, berhormat Tuan Yang Dipertua. Usul ini telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Jawa, Menteri. Speaker bodoh! Diterima oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Usul ini telah diterima oleh Yang Berhormat Speaker, bukan Timbalan Speaker. Ya. Saya mohon. Sebagai satu usul yang mengikut peraturan. Jadi tidak ada sebab mana-mana pihak mempersoalkan usul ini. Tuan Speaker, Tuan Speaker yang jawab, bukan dia. Tuan Speaker yang jawab. Tuan Speaker kena buat ruling. Usul ini Yang Berhormat Tuan Yang Dipertua. Tuan Speaker kena buat ruling kepada perlembagaan. Tuan Speaker yang kena buat ruling, bukan perlembagaan dan bukan Kota Baru. Standing order. Tuan Speaker kena buat ruling. Dan perlembagaan adalah undang-undang yang tertinggi di dalam negara ini. Oleh itu, usul ini adalah teratur. The motion is in order. Yang Berhormat Tuan Yang Dipertua. Baik. Terima kasih. Sekarang ni adalah ahli yang berhormat. This is the floor Ketua Pembangkang. Saya bagi tempoh masa untuk teruskan.
Ada beberapa saya tak faham, Tuan Speaker. Tuan Speaker, Tuan Speaker belum buat ruling lagi, Tuan Speaker. Apa keputusan Tuan Speaker? Ada dibaca. Eh, saya dah undi teruslah, Tuan Speaker. Undi je terus. Kosong. Ada soalan berdasarkan peraturan yang dipertua belum jawab. Ya, Tuan jawab Tuan, itu dulu. Saya minta ruling. Baru saya bahas. Ya. Tapi ini ada point of order. Baik, mohon jawab. Berdasarkan tiga, kita boleh bincang setelah jawatan yang dipertua kosong. Betul. Ini nak campak di mana ni? Nak campak di mana? Baik. Terima kasih. Ya. Saya mohon minta jawab. Yang Rahman nanti menjawab ya, semasa penggulungan nanti. Digulung oleh Yang Rahman Perdana Menteri. Baik. Point of order. Baik. Yang dipertua timbalan. Timbalan yang dipertua minta jawab masa penggolongan. Ini peraturan parlimen apa ni? Ada specific question buat ruling sekarang, bukan masa penggolongan. Tuan Speaker. Baca, baca. Terima kasih, Ketua Pegang. Aturan mesyuarat 43, Tuan Speaker. Tuan Speaker yang perlu buat keputusan. Bukan terima kasih. Menteri. Sekarang saya jemput bisa daripada sebelah sini untuk menerima bahasan. Point of order. Tuan Speaker kena buat ruling dulu. Tuan Speaker kena buat ruling dulu. Tuan Speaker kena buat ruling dulu. Dipersilakan. Ya, cadangan juga ruling first. Saya dah. Saya minta, saya dah bagi masa 10 minit. Bagaimana saya minta sebelah situ 10 minit. Silakan. Di balas speaker saya. Buat ruling dulu, speaker. Salah lihat duduk sana. Anda point of order. Mesti buat ruling kalau ada point of order. Speaker perlu menjawab dahulu. Di balas speaker, point of order boleh pucung. Tolong ikut peraturan di balas speaker. Bola kerah, speaker. Ya. Baik. Minta Tuan Speaker jawab dahulu. Point of order oleh pucung. Jawab dengan petua. Jangan rendahkan martabat parlimen, speaker. No, speaker, belah sebelah. Ruling saya untuk teruskan. Speaker, speaker, belah sebelah, speaker. Minta Tuan Speaker hormati point of order dan standing order peraturan mesyuarat Dewan ini. Speaker, kena buat ruling atas standing order dulu, speaker. Speaker, jangan kianat beramanda rakyat. Speaker, kuala kerau. Oleh kerana tak ada usul, peraturan mesyuarat tiga. Usul tersebut. Kuala Kerau, peraturan mesyuarat tiga. Speaker Rizal minta JSC, Speaker. Tuan Speaker. Speaker, jawab kepada soalan pucuk dulu, Speaker. Alain yang berhormat, saya tadi bagi 10 minit untuk ketua pembangkang. Masa telah hampir habis. Kalau saya nak berikan kepada sebelah sini pula. Baik. Tuan Speaker, Tuan Speaker, kita kena menghormati peraturan mesyuarat. Kalau point of order tidak dijawab, peraturan mesyuarat tidak akan dihormati. Tuan yang dipertua pasti putih. Sila. Ini bukan pembahasan. Tuan Speaker. Mohon Tuan Speaker jawab dahulu. Saya bagi petua. Ah, tu dia, tu dia. Saya bagi petua. Tuan yang dikatakan dalam bahasa sebuah. Sila. Sila. Speaker kena jawab dulu standing order. Ini bukan pembahasan. Speaker tak bebas. Speaker tak bebas. Kualiti speaker yang kamu nak kekalkan. Nampak tak kualiti? Memalukan saja. Baca. Baca kuat-kuat. Dan Menteri, nampak tak? Teruskan. Saya bagi satu minit. Satu minit? Ya, saya dah bagi 10 minit tadi. Your floor. Saya bagi 10 minit untuk tadi. 10 minit. Habis dah. Bagi 10 minit. Baik. Dah. Masa dah habis. Seminit lagi. Gulungkan. Gimana yang betul? Tuan Speaker. Okey. Sebelum saya mula, saya cuma nak put on record. Ada soalan kepada Timbalan Dipertua tentang kekosongan peraturan 3 yang dipertua tidak jawab dan minta saya teruskan. Saya nak berekod, inilah kali pertama dalam sejarah parlimen ada persoalan tidak dijawab oleh yang dipertua, sama ada dia takut nak jawab atau dia tidak layak untuk jawab. Baik, soalannya. Podison, saya sebut tadi, Podison, saya sebut tadi sebab ada lain-lain sebab, ada usul. Ada usul daripada Yang Amat Perdana Menteri dan disokong oleh ini. Lain-lain sebab. Peraturan tiga. Lain-lain sebab. Baik. Mana peraturan mesyuarat yang mana? Okey. Okay. Sana pun banyak rekod. Lain-lain sebab boleh. Lain-lain sebab boleh. Ya. Baik. Peraturan mesyuarat yang mana? Boleh. Saya sambung. Hanya tiga satu minit. Masa pun telah berjalan. Saya nak berikan kepada sebelah pasir putih. Baik. Sini pula. Terima kasih. Yang dipertua.
Saya telah sebut. Baru 10 minit. Tak. Bawa. Belum tak lagi masa. Masa saya yang time. Itu cuma teknikal. Oh, sekarang ya. You hebat. Sekarang you gagah. Tadi tak jawab soalan pun tak boleh. Saya teruskan. Saya seperti yang saya sebutkan tadi. Dalam sejarah parlimen di Malaysia. Ini adalah kali pertama seorang yang dipertua yang bertugas dengan cemerlang disingkirkan. Perdana Menteri dalam membawa usul tidak memberi apa-apa penjelasan. Apa sebabnya? Apakah kerana tidak ada kelayakan? Adakah kerana salah guna kuasa ataupun pelanggaran hukum? Tidak ada. Jadi oleh demikian, saya nak jelaskan dalam sejarah kita, kalau berlaku dulu sama ada setelah pembubaran parlimen ataupun dalam kes Tan Sri Ahmad Ning Ahmad Kamil tahun 1977 atau Tun Said Nasir 1982 bila speaker meninggal dunia masa sidang parlimen, maka Perdana Menteri pada keesokannya Tun Sin On pada ketika itu mulanya telah mohon menangguhkan sidang selama 2 minggu. Dan begitu juga pada bulan Mac bila Tun Said Nasir meninggal, kemudian ditangguhkan atas usul Perdana Menteri Tun Mahathir ketika itu. Dan tetapi ada pilihan raya, maka diganti dengan yang baru. Kali ini tidak ada perkara yang berlaku. Ya. Dan oleh demikian, kita nak bagi tahu, bagi pendapat saya yang dipertua, Tan Sri Arif telah menjalankan tugas dengan cemerlang. Dalam sejarah parlimen, dia bentuk select committees yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Caucus parlimen mengenai governance dan memberikan ruang beberapa perubahan yang sedang diteruskan. Jadi bila ada usul daripada Perdana Menteri, kemudian tidak memberikan penjelasan dan minta kita putuskan begitu saja, jangan kira soal parti lah. Kalau bagi penjelasan yang kuat, kita boleh pertimbangkan. Saya percaya ahli parlimen belah sana yang pernah serve dalam select committees, yang pernah serve dan berjumpa Tan Sri Speaker, tahu dalam beberapa kes, dia mengambil keputusan yang sangat profesional. Ya, saya bagi beberapa pandangan yang dia tidak bersetuju berdasarkan tafsiran beliau tentang perlembagaan dan peraturan mesyuarat. Jadi untuk itu, saya mohon pertimbangan yang Perdana Menteri, jangan melakukan kesilapan ini. Kerana ini bagi pendapat kami, ia mencemarkan kemuliaan Dewan Yang Mulia ini. Ya. Kalau ada satu seorang speaker yang berjalan dengan penuh kewibawaan, punya impressive credentials dan track record yang baik, kita nak gunakan kuasa sewenang-wenang kerana kita anggap kita punya majority, maka menyingkirkan sidang ini atas alasan ada calon baru. Saya nak bagi tahu, setelah 3 bulan, katalah speaker yang baru datang, kemudian atas alasan calon baru, tukar lagi. Alasan itu sangat tidak munasabah. Alasan ada calon baru yang dipilih oleh Perdana Menteri sangat tidak munasabah. Jadi saya nak tekankan, Perdana Menteri, kita boleh pertimbangkan jika Perdana Menteri mengemukakan alasan yang kukuh mengapa seorang speaker yang menjalankan tugas dengan baik dan cemerlang mau digugurkan, dan ini mau digugurkan tanpa sebarang alasan. Saudara, apa conscience kita sebagai ahli parlimen? Termasuk timbalan yang dipertua, yang biasa bekerja dengan yang dipertua. Apa conscience kita? Di mana salah dia? Mau diaibkan begitu rupa? Di mana kesalahan dia yang menyebabkan dianggap salah untuk meneruskan tugas ini? Jadi saya harap rakan-rakan ahli parlimen dalam hal ini, kerana dia tidak akan menjejaskan kedudukan dan kekuatan Kerajaan Perikatan Nasional. Tetapi saya harap betul-betul terkeluar daripada pertimbangan peribadi atau parti. Saya tidak fikir munasabah untuk ahli parlimen menggunakan kuasa mereka memecat seorang speaker Dewan Rakyat yang begini cemerlang.
Ya, saya minta semua, termasuk Menteri Agama, prick your conscience. Di mana boleh kita terima ini? Kita pecat orang tak ada sebab. Dan lantikan ini, saudara, dulu pun dalam pengalaman kita, ada beberapa keputusan yang kita tidak setuju keras dengan keputusan-keputusan speaker sebelum ini. Tapi dalam kes Tan Sri Arif, selama menjalankan tugas, selain daripada menjalankan tugas sebagai speaker di Dewan, menjalankan tugas dengan tekun. Percaya bahawa parlimen harus diangkat martabatnya. Percaya bahawa staf diberikan kemudahan yang baik dan pengiktirafan yang baik oleh kerajaan. Percaya bahawa jatuhan kuasa dan kuasa yang banyak dikemukakan. Dan pernah bila saya ketemu, dia tekankan kepada saya, perlu, dia kata, Yang Berhormat, supaya kita pastikan penyertaan dari parti-parti yang lain termasuk pembangkang. Ini suara speaker. Ya. Saya takat benar. Bila kita jumpakan nama jatuhan kuasa, dia cadangkan supaya penyertaan ahli-ahli mewakili semua parti. Penjelasan boleh? Dia nak... Penjelasan boleh? Sila. Pak Sebenarkan, Pak Sizalak, sila. Ringkas saja. Saya nak bertanya kepada Yang Berhormat Paul Dixon, sahabat saya lama. Apa Yang Berhormat anda ni sebenarnya? What is your real intention? We have changed the government. Give a chance lah. What is your real intention? The government. Kita ikutkan kehendak kerajaan dahulu. Sekarang kerajaan ini ikutlah kehendak kerajaan kita pula. Itu as simple as that. Jawapan saya, Yang Dipertua, teman-teman Yang Dipertua, ialah jelas. Saya nak tanya, mengapa seorang speaker yang ada kewibawaan dan rekod yang cemerlang mau disingkir tanpa sebarang alasan? Mengapa anggap ahli parlimen ini pak turut sehingga tak boleh fikir ada usul penting tak payah bagi apa-apa alasan? Saya nak tanya mantan Perdana Menteri pun ada di sini. Apakah mungkin seorang Perdana Menteri usulkan hal yang penting tak payah bagi alasan dan gugurkan dia? Itu kerana pertimbangan politik semata-mata. Jadi saya harap ada waktu beri penjelasan dulu, kemudian kita bahas. Kita minta supaya Perdana Menteri bangun, berikan alasan mengapa mesti digugurkan. Pasir putih bagi alasan. Boleh saya Pematang Pau? Saya bagi peluang sekali. Okay, Pak Dixon. Boleh tanya. Saya mengamati ucapan Yang Berhormat Pak Dixon. Alasan yang diberi oleh Perdana Menteri memang tidak ada alasan. Melainkan calon. Adanya calon yang lain. Kita nak minta berikan satu kesalahan yang dilakukan oleh Tan Sri Speaker. Satu kesalahan yang menyebabkan... Ni Shah Alam ni balik ke perbangai lama. Usul yang perlu balik kepada perangai lama ni. Yang perlu disokong. Shah Alam ni balik kepada perangai lama. Tuan Dia Pertua, balik perangai buruk lama tu. Tadi kena jantung Shah Alam. Sama juga perangai yang sama. Alasan yang tidak boleh dikenakan. Ini bukan kerja Perdana Menteri. Ini sekadar tinggalan speaker sahaja. Perangai buruk. Shah Alam. Duduklah Shah Alam. Shah Alam. Kami tak tukar. Shah Alam lagi biadab. Panggil orang cilaka. Shah Alam. Sudahlah Shah Alam. Saya minta Pak Dixon memberikan. Saya bagi peluang seminit untuk... Hello, Gila Gasberg. Duduklah Gila Gasberg. Boleh saya tanya Pak Dixon? Satu minit, Pak Dixon. Rumuskan. Pak Dixon minta. Saya tanya. Tegaskan. Satu minit saya bagi pada Pak Dixon. Saya telah tegaskan. Pak Dixon ada soalan sikit. Usul ini... Mohon penjelasan. ...pertama kali berlaku dalam sejarah. Keduanya, kita berikan satu penghinaan kepada seorang speaker yang telah menjalankan tugas yang baik dan dihormati bukan saja oleh ahli parlimen tapi oleh rakyat, seorang tokoh yang disegani, dan kita mahu singkirkan tanpa sebarang alasan.
Saya boleh, tidak boleh, kira boleh, alasan yang lain. Penjelasan boleh, sikit boleh. Alasan itu mesti dikemukakan oleh orang yang mencadangkan usul itu. Yang mencadangkan usul itu adalah Perdana Menteri. Perdana Menteri mesti ada kesediaan, kesungguhan, keberanian untuk menjelaskan alasan sebelum kita bahas. Terima kasih Yang Berhormat Bodison. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Pasir Putih untuk mengukuhkan. 10 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Datuk Timbalan Yang di-Pertua Dewan dan terima kasih kepada Ketua Pembangkang yang telah saya kira sentiasa membangkang. Apa yang berlaku di hadapan kita perlu kita profesional. Ya. Jangan kita balik perangai sebagaimana perangai yang lepas. Kita kena ingat bahawa kerajaan bertukar. Kemudian calon yang dikemukakan ini kita kena ingat lebih baik daripada calon yang sedia ada. Mengapa kita menganggapkan Pasir bahawa Putih boleh mencelah? Pasir Putih boleh mencelah. Pasir Putih boleh mencelah. Mengapa? Pasir Putih boleh mencelah. Itu pandangan daripada pembangkang. Pembangkang berpandangan putih, bahawa ini adalah yang Pasir Putih bagi celahlah, bagi celahlah nak tanya saya putih. Bagi laluan sekejap. Saya ada 10 minit sekejap saya akan bagi. Okey, terima kasih Pasir Putih. Saya akan bagi. Pasir Putih sekarang. Baik. Dalam teknikal kita demokrasi berparlimen. Kita nak menguruskan perjalanan parlimen ini dengan baik. Betul. Sejarah parlimen kita diketuai oleh Yang di-Pertua Dewan. Betul. Semua mereka ini baik. Baik, saya tidak nafikan. Baik, tapi jangan sekali-kali kita menafikan calon yang mendatang ini seolah-olah tidak baik. Ini satu penghinaan kepada orang selepas daripada ini. Kalau nak tukar timbalan speaker dulu. Timbalan speaker harus ditukar. Ya. Celah Pasir Putih. Bagi-balik Pasir Putih. Saya minta supaya tidak diganggu. Ini adalah floor Pasir Putih. Silah Pasir Putih. Minta celah bukan ganggu. Saya bagi laluan kepada Tanya Ukarang. Saya bagi Tanya Ukarang. Lepas tu baling ya. Okey, terima kasih. Pasir Putih lepas ni saya. Pasir Putih lepas ni saya. Dapat laluan. Okey, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pasir Putih. Saya nak tanya pendapat Pasir Putih. Adakah Yang Berhormat bersetuju bahawa dua perkara ini berbeza? Satu perlembagaan negara, satu peraturan mesyuarat. Yang dibawa oleh Perdana Menteri tadi ialah di bawah perlembagaan. Yang perlembagaan kata tadi bahawa pasal 57, perkara 57. Dalam 57 dia kalau kita lihat, 57, 2C. Jika pada bila-bila masa Dewan Rakyat membuat ketetapan sedemikian. Maksudnya ialah, kalau Dewan Rakyat membuat ketetapan itu tanpa memberi sebab. Dalam perlembagaan ini. Kalau bermakna dalam perlembagaan ini mengatakan, Dewan Rakyat boleh tukar speaker. Dia tak ada sebab berkata memberi sebab. Jadi kerana itulah usul ini, kita nak kosongkan dulu tanpa memberi sebab. Seperti dalam perlembagaan ini. Berbeza ini isu keadilan. Bagilah keadilan kepada Tan Sri Speaker. Bagilah penjelasan. Saya tanya Berhormat, Berhormat setuju. Apa yang dibuat oleh Perdana Menteri itu mengikut perlembagaan yang telah ditetapkan? Pasir Putih, perkara yang sama. Saya sangat bersetuju. Baling, Yang Berhormat baling bagi Pasir Putih. Ini floor Pasir Putih. Sila. Ya, sekejap. Saya akan bagi. Dan memang saya bersetuju sebagaimana yang disebut oleh Tanya Ukarang dan saya telah ada di dalam ucapan saya. Minta laluan. Tapi telah didahulukan oleh Tanya Ukarang bahawa ini adalah satu teknikal yang biasa dan bukan isu kita nak menghina sesiapa kita nak. Tak, ini adalah perjalanan biasa di dalam parlimen. Di dalam negara kita ini. Pasir Putih minta laluan. Saya bagi kepada Baling. Sila Baling. Terima kasih. Saya nak bercakap ni Datuk Yang di-Pertua berkaitan dengan praktikal. Tadi Tanjung Karang bercakap berkaitan dengan teori. Apa yang disebut oleh Puan Dixon tadi, tidak ada sebarang masalah apa yang telah berlaku dalam perlembagaan tadi itu dalam buku. Yang saya nak bagi tahu ni, apakah bezanya bila mana
seorang wakil rakyat yang telah diberi, dipilih oleh rakyat yang tidak pernah bersalah apa-apa pun di Port Dickson, meletakkan jawatan dan memberi peluang kepada Port Dickson sekarang. Apa bezanya? Hari ini kita buat itu, yang oi, itu menghabiskan duit rakyat. Pembayar cukai. Yang ini tak ada. Oi. Ini antara baling, kita saja. Apa bezanya? Speaker letak jawatan ke tak? Baling. Speaker tak letak jawatan. Speaker letak jawatan ke tak? Itu sama redo. Speaker letak jawatan ke tak? Itu sama redo. Baik. Minta Pasir Putih teruskan. Hanya ada 4 minit lebih saja. Ya, ya, terima kasih kepada Baling. Pasir Putih. Sebab itu minta daripada keluar. Awal saya mengatakan bahawa bila kita menjadi ahli yang berhormat, Pasir Putih, yang telah dipilih oleh rakyat, biar kita profesional. Dalam semua keadaan. Pasir Putih, minta laluan. Dalam semua keadaan, biar kita profesional. Jadi sebab itu dalam isu pertukaran yang dipertua Dewan ini adalah satu benda yang biasa. Kalau kita profesional, saya kira pembangkang, dia tidak membangkang secara membabi buta. Dia tidak membangkang. Ini adalah pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh staf kepimpinan pemerintah negara. Dan tentunya ada kebaikan-kebaikan yang akan kita kecapi selepas daripada ini. Minta laluan, dan saya tidak berhasrat untuk mengaibkan seseorang. Kerana kita kena ingat bahawa sebelum daripada ini, kalau kita nak komen, kalau kita nak kritik individu, kita boleh kritik. Tapi kami, pihak kerajaan, kita lebih berwibawa, kita lebih berintegriti. Kita tidak suka mencerca seseorang. Janganlah buat lawak. Kita tidak suka mencerca seseorang. Jangan dan kita lawak. Mengharapkan, insyaAllah, Tuan Yang Dipertua, apabila dia dikosongkan, akan datang seorang bagi. Yang dipertua yang lain, yang tentunya bagi. Ada kelebihan masing-masing. Dan bagi. Kelebihan ini, insyaAllah, akan digunakan di dalam Dewan Negara kita. Dan bagi kita, kita perlu Dewan ingat rakyat, bahawa kita Dewan jaga rakyat. Integriti masing-masing. Ya. Terima kasih, Pasir Putih. Ya. Terima kasih, Pasir Putih. Kalau kita nak cakap benda yang lebih dahsyat, sebagaimana yang disebut oleh kawan-kawan, isu langkah kajar. Terima kasih, Pasir Putih. Langkah kajar. Berikan ruang. Berikan ruang kalau Pasir Putih ada nak celahan terpulang pada Pasir Putih, nak bagi ke tak bagi? Saya tak nak bagi sebelah. Sini. Saya bagi. Sebab kalau saya bagi pun tidak ada manfaat. Pasir Putih bagi. Saya bagi sepang. Pun tidak ada guna. Pasir Putih. Pasir Putih bagi saya sepang. Pasir Putih. Biar kita ada integriti. Pasir Putih bagi sepang boleh. Bagi sepang boleh. Sepang boleh sepang. Sepang boleh. Ya, bagi sepanglah. Apalah gentlemanlah bagi sepang boleh. Boleh. Baik, saya tak bagi sebelah ni. Apa yang penakut? Sila duduk. Apa jadi dengan nak jadi profesional? Sila duduk. Sedara ada giliran masing-masing. Sedara ada giliran masing-masing. Pasir Putih. Allah. Syah Alam pun not part juga. Tak payah meraung lah. Tak payah meraung lah. Syah Alam. Pasir Putih. Jadi saya... Tuan Yang Dipertua, saya menyokong penuh. Baik. Menyokong apa yang diusulkan oleh Perdana Menteri agar Dewan kita ini lebih mantap dan kita boleh bersidang dalam keadaan yang terbaik. Dan saya pohon daripada rakan-rakan di sebelah pembangkang supaya terimalah benda ini dengan profesional, dengan baik. Dan jangan kita mengukir perkara-perkara yang tidak pertikaikan calon. Pertikaikan prosedur. Kalau ada orang letak jawatan, itu sebabnya kita pertikaikan. Pasir Putih, kalau kerana Pasir Putih. Speaker tak letak jawatan. Dia letak jawatan pasal apa? Kodikson, Kajang letak jawatan pasal apa? Itu duit rakyat. Ahli-ahli yang berhormat, Pasir Putih, sila rumuskan. Ada seminit saja lagi. Pasir Putih, sila rumuskan. Seminit saja. Pasir Putih. Tuan Yang Dipertua. Pasir Putih pelanggar kecil kerana letak jawatan kerana langkah Pasir. Berani tak Pasir Putih? Juga. Pasir Putih tak profesional. Saya rumuskan perbincangan saya pada hari ini. Yang layan Kasberg tu. Pasir Putih tak berani bagi laluan. Tak profesional lah. Terima kasih dan sokongan penuh saya kepada usul yang dikemukakan oleh
Yang amat berhormat Perdana Menteri. Alasannya apa? Keduanya, nak sokong apa alasannya? Okay, nak alasannya berkembangkan berkenaan dengan apa alasan. Apa alasannya? Tak ada alasannya. Alasan. Apa alasannya? Apa alasannya? Nak kita tanya alasan. Alasan. Jalan. Apa alasan? Apa alasan? Nak sokong pasal apa? Pasal apa nak alasan? Bagi alasan. Bila kerajaan bertukar, maka tak profesional langsung. Kena tak aku sebagaimana alasan. Yang berhormat aku. Sebagaimana yang berhormat tak aku. Tak ada alasan. Bila yang... Baik. Pasir Putih, masa telah tamat. Saya janji tadi dua orang sebelah sini dan dua daripada sebelah sini. Jadi saya mohon minta seorang lagi daripada pihak sini yang nak berbahas. Sila, Yang Berhormat Langkawi. 10 minit. Alasannya Langkawi letak jawatan. Ini jawab. Sila. Tuan Yang Dipertua. Alasannya memang Langkawi letak jawatan. Baling. Sila duduk baling. Ya. Sila Langkawi Tuan teruskan. Dipertua, saya bangun untuk menentang usul ini. Jika ini adalah usul, saya belum pasti sama ada ini usul atau tidak. Kerana dianya diadakan dalam keadaan yang berbe- yang tidak diperuntukkan dalam perlembagaan kita ataupun aturan peraturan kita. Saya baca, saya tak nampak ada ditulis di situ bahawa Perdana Menteri boleh tukar speaker tanpa sebab, pasal ada calon lain. Pasal saya sudah lupa. Tuan-tuan dan Ketua, perkara ini seperti kata saudara daripada Partisan, saudara Anwar tadi, iaitu ini perkara besar untuk kita bahas dua orang saja daripada parti lawan. Ini seolah-olah menutup mulut parti lawan. Ada yang bercakap berkenaan dengan parlimen. Parlimen dia, komposisi dia ialah parti kerajaan, parti lawan. Untuk kerajaan saja membuat sesuatu. Macam Tun buat dululah. Tak mungkin. Apa-apa, terima kasihlah Tun letak jawatan. Adalah usul daripada kerajaan dan kita mesti ikut usul. Dalam parlimen tak ditentukan bahawa semua yang datang daripada kerajaan itu akan dipersetujui oleh parlimen. Memang pun menjadi hak parti lawan untuk menyoal sebabnya sesuatu usul itu dibawa. Dan kita dah tanya akan sebabnya yang kita nak gugurkan, nak buang speaker. Apa salahnya? Oh, salahnya ialah kerana ada orang lain berminat nak jadi speaker. Yang Amat Langkawi. Itu alasan yang diberi. Yang Amat Langkawi, bagi pencelahan Yang Amat Langkawi. Yang Amat Langkawi. Saya minta sikit penjelasan sikit, Yang Amat Langkawi. Minta penjelasan sikit, boleh Yang Amat Langkawi? Sebelah Langkawi nak bagi. Saya nak cakap bagi yang benar, yang yang berasas, Yang Amat Langkawi. Saya nak tanya Yang Muhammad Langkawi, bila Yang Muhammad Langkawi menjadi Perdana Menteri, kenapa perlu tukar Ketua Hakim Negara, Ketua Pesuruhjaya, SPRM, Ketua Pegawai Negara? Kenapa? Jadi sepatutnya tak payah, kita teruskan saja. Kalau mereka tidak dapati apa-apa kesalahan, ini pun sama juga. Dia tak bersalah tapi kita nak pilih untuk tukar. Jadi kita undilah Yang Muhammad Langkawi. Tuan Yang Dipertua, ya. Kita bukan bincang berkenaan dengan ahli yang berhormat daripada Langkawi. Sama ada kita bincang berkenaan dengan apa nama baling pun bukan soalnya. Soalnya ialah usul yang dibawa oleh Perdana Menteri. Dan usul ini begitu sekali loose, tak ada ikut peraturan sama sekali.
bagi cucu, bagi cucu. Bakal Perdana Menteri, Bakal Perdana Menteri menjawab. Datuk Speaker, saya minta laluan. Kena saya rahat, saya lihat perbahasan, perbincangan yang dibangkitkan. Kita lupa asas negara ini. Negara ini merupakan berdiri atas tiga pilar yang ada. Pertama, Raja kita, Agung. Kedua, Parlimen. Ketiga, Eksekutif yang ada. This are the fundamental foundation of this country. The separation of power. Executive cannot intervene in saya tu eh. Parliament is the supreme. Sempurna, salah lah sempurna. Tun, ada perbedaan. Salah lah sempurna. Aduh. Masa menteri boleh buang. Ya. Tapi Parliament dipertua, ada kedaulatan dia. Dalam perlembagaan. Calon PM layak. Wang mana? Wang, wang, wang. Duri curi mana? Baik. Sila Langkawi, teruskan. Ada 5.5 lagi. Sila. Tuan Yang Dipertua, kita pada hari ini membincang sesuatu yang bukan normal. Mungkin sekarang ini kita tidak patuh kepada yang normal. Ada normal yang baru. Ini normal yang baru yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri ialah untuk dia tukar speaker dalam Dewan. Dan tidak ada peruntukan di sini untuk tukar. Kalau mati, ya. Kalau sakit, tak boleh kerja, ya. Tetapi ini kerana ada calon yang lain. Saya pun ada calon yang lain untuk Perdana Menteri. Undilah. Kita masuk, undilah. Tak ada masalah. Kita kan sistem demokrasi. Kita undi. Menjeritlah. Awak boleh menjerit. Tetapi ini tidak menukarkan kenyataan. Kenyataan ialah usul ini tidak harus diperkenalkan, dikemukakan dalam Dewan ini. Kita tidak ada sebab apapun untuk menukar. Kalau kalau speaker sudah meninggal, ya. Tapi belum ada sebab. Dan bila kita membahas, oleh kerana mereka tidak dapat pendekkan lagi, mungkin kepada 2 saat ataupun 3 saat ucapan, maka mereka menjerit. Ini cara mereka lah. Sana mula dulu yang Muhammad Langkawi. Syah Alam tu menjerit-jerit macam Kasberg. Teruskan lagi. Tuan Yang Dipertua, speaker mestilah neutral. Tidak memihak kepada mana-mana pihak. Kalau dia nak dipilih oleh kerajaan supaya memihak kepada kerajaan, itu bukan speaker namanya. Itu adalah orang kerajaan. Dan kalau nak memihak kepada kerajaan sepanjang masa, adalah lebih baik kalau kita anggap Perdana Menteri adalah speaker. Dia boleh pihak, memihak kepada diri dia. Langkawi, Mua nak mencelah Langkawi. Mua nak mencelah di belakang. Mua pergi lompat pagar lah. Cucu nak mencelah cucu. Oh, cucu nak cakap cucu. Sila. Tanya Atuk kenapa dia letak jawatan. Boleh mencelah. Lagi cucu nak mencelah. Yang Berhormat Langkawi tadi menekankan pentingnya untuk Yang Dipertua bertindak secara... Mua, udahlah Mua. Pentingnya hapuskan perkataan yang diguna pakai adalah neutral. Kalau kita lihat Yang Dipertua Tan Sri Arif semasa kemelut pemilihan Perdana Menteri, walaupun mendapat surat daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada masa tersebut untuk memanggil sidang Parlimen khusus. Salah nasihat pada Langkawi. Itu pasal Langkawi dia tak jawatan itu. Udahlah Mua. Tidak tunduk kepada eksekutif. Tan Sri Arif menolak cadangan Perdana Menteri pada masa tersebut, menunjukkan beliau tidak tunduk kepada mana-mana eksekutif, tidak kira itu masalah perkataan harapan eksekutif yang baru. Persoalannya, presiden telah pun ditunjukkan oleh Tan Sri Arif di mana dia tidak takut dan tidak tunduk kepada mana-mana Perdana Menteri. Adakah sebab kita ingin membuka Tan Sri Arif kerana kita ingin memilih speaker yang tunduk
kepada eksekutif. Terima kasih. Yang Pegawai Tan Sri Arif, anak-anak pemimpin. Sila Langkawi, ada 1 minit 15 saat. Sila. Minta switch on mic. Yang kita nak tukar, apa kerajaan nak tukar ialah kerana dianya tidak mengikut telunjuk kerajaan. Tetapi ini bukan tugas speaker untuk ikut apa yang dikendaki oleh kerajaan. Saya dapati bahawa berkali-kali ditukar agenda mesyuarat kita. Yang pertama, pada mulanya ada termasuk satu usul daripada saya berkenaan dengan usul tidak percaya kepada Perdana Menteri. Tetapi itu digugurkan atas paksaan. Kenapa nak takut? Kenapa nak takut? Kamu ada lebihan bilangan dalam dewan ini. Patut dengar sebab-sebab. Kenapa kita tidak ada kepercayaan kepada kerajaan sekarang ini? Kerana kita dapati bahawa kerajaan ini tidak demokratik sama sekali. Tidak boleh ada siapa yang menentang kerajaan. Sudahlah tu, dah banyak kali dah. Kalau ada, mereka akan disingkir. Dan ini tak maulah dengar cerita dongeng lagi. Sekali lagi, kita dapati bahawa usaha dibuat. Cerita dongeng aja lagi, sudahlah tu. Dulu kata kita cerita dongeng. Sekarang Tun pula cakap cerita dongeng. Malulah sikit. Pasti salah dia. Salah. Baik. Ya, berhormat Langkawi, ya, masa telah tamat. Kalau nak menjerit, tak apalah. Ya. Tapi boleh menjerit di luar. Baik. Tetapi saya nak kata bahawa kerajaan ini tidak toleran sama sekali terhadap sesiapa yang tidak menyokong. Bahkan calon-calon ditanya. Baik. Kita belajar daripada kerajaan dulu. Ataupun tidak. Enough is enough lah, Tuan Speaker. Itulah Tun. Semua kenapa kita nak dengar cakap Tun je tak habis-habis daripada dulu sampai sekarang. Calon yang baru ini. Kenapa Tun letak jawatan? Kenapa Tun letak jawatan? Hari ini kan dah menyesal. Kenapa? Baik, Yang Berhormat, Langkawi, masa telah tamat. Baik. Baik. Terima kasih Langkawi. Ha, terima kasih. Ha. Baik. Arau. Hei, Arau, dia dengar. Pihak. Ya. Bukan saja kepada kerajaan, tetapi saya lihat apabila kita ada pembukaan parlimen, kita tidak dibenar membuat apa-apa ucapan. Sedangkan parlimen adalah gedung bercakap. Kalau macam speaker dululah punya perangai. Apa maknanya parlimen? Speaker dulu bagi 2 minit je Langkawi. 2 minit je, lepas tu ditutup mic. Ini dah dapat dekat 15 minit dah. Ya, baik. Tak apalah. Terima kasih Langkawi. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang saya jemput pembahas terakhir yang keempat daripada pihak Sila Yang Berhormat Arau. 10 minit. Terima kasih kepada Yang di-Pertua. Selalunya bila kita buat keputusan tengah marah, kita akan buat keputusan yang silap. Jadi semua biar bertenang supaya kita buat keputusan yang lebih baik. Saya tak mau berucap benda yang sama, kita mengulangi benda yang sama. Tetapi kena sebut sedikit bahawa kepada kerajaan yang begitu adil dan saksama, Tun. Dia bagi usul Tun nombor 27. Iaitu usul tidak percaya kepada Paguh. Ada sini. Tetapi saya punya yang menyokong Paguh nombor 30. Sepatutnya saya nombor 27. Itu nombor 30. Makna kata dia bagi keadilan yang sehebatnya kepada pemerintah. Jadi tanya. Ya. Tuan Yang Pertua, itu adalah aturan-peraturan untuk parlimen. Iaitu government matters will be heard first. Lepas itu baru parti lawan. Dan parti lawan kali ini, saya yang mula bagi satu usul. Dan usul saya didahulukan kerana saya yang hantar usul itu lebih awal daripada yang lain.
yang cuba nak menyokong kerajaan. Terima kasih. Saya setuju. Usul kerajaan dan juga penyokong kerajaan selalunya berada di atas. Tapi usul Tun diawalkan. Nombor 27, saya nombor 30. Demikianlah adanya kerajaan ini. Tun menunjukkan speaker baik. Speaker telus. Ya, ada lagi Tun? Betul. Orang yang menyokong kerajaan bukan kerajaan. Usul kerajaan bermakna dia datang daripada kerajaan. Bukan daripada pihak lain. Tetapi... Tenang. Ha. Itu sebab patutlah Mersing kata UMNO tak laku. Ha. Terima kasih Mersing. Setuju, setuju. UMNO tak laku. Tahniah. Tahniah Mersing. Eh, tipu CJ pun nak cakap apa? Tak laku Mersing, di Sabah. Tahniah. Saya cukup setuju Mersing kata UMNO tak laku. Dia tak lebih baik CJ tak laku lah. Itu sebab disebut penyokong kerajaan. Sudah pasti penyokong kerajaan akan dapat awal. Itu biasa. Saya pernah berkhidmat dengan Tun begitu lama. Itu yang dibuat. Dulu saya pengerusi backbencher 86-90. Tun menjadi Perdana Menteri. Saya ikut peraturan tu. Kami backbencher dibagi peluang awal daripada pembangkang. Masa tu DAP 7 kursi. Ya. Kami makan dengan pisang. Eh. Okey, mari tajuk ni balik. Pemilihan speaker. Yang pertama sekali, kita kena ingat. Usul ini diterima oleh speaker. Kalau dia tak terima, kita dah tak bincang. Dia terima. Mana kata dia bagus. Saya puji kepada speaker kerana terima usul ini dan kita berbahas. Dan kita tahu, Tun, bahawa Tun, bila kita tukar kerajaan, macam-macam kita buat. Kita pilih apa ni Pesuruhjaya apa ni SPRM. Bukan daripada pegawai kerajaan. Kita ambil orang luar, lawyer ya, latoya masuk jadi latoya? Latoya. AG, bukan daripada career service. Kita ambil daripada lawyer biasa untuk jadi peguam. Tu minta penjelasan. Okey. Sila Langkawi beri penjelasan bila dah telah diberi laluan. Usul itu diterima oleh Tuan Speaker, bukan yang ada atas kerusi sekarang ini. Yang nak kena buang. Saya fikir mungkin kerana dia terima usul saya itu, maka dia akan dibuang. Teruskan Arau. Tuan nak... Arau. Arau, minta penjelasan. Apa ni, bagi saya jawab satu-satu. Eh. Arau, minta saya penjelasan. Saya nak bertenang sekejap. Saya akan bagi yang ini dulu, sekejap. Kita jawab dengan cara elok. Tidak perlulah jawab itu. Ini bukan semua berdebat. Semua ini berlaku kerana Tun. Kerana Langkawi. Kerana Langkawi, berhentilah yang menyebabkan berlaku pertukaran speaker. Tun, kami puak-puak barisan nasional dan juga PAS serta JPS, kami diminta untuk menyokong Tun sebagai Perdana Menteri. Tapi malangnya Tun berhenti. Tapi Tun lari, U-turn. Bila Tun berhenti, menyebabkan kami terpaksa pilih calon yang lain untuk jadi Perdana Menteri. Arau. Patutnya Tun jangan berhenti. Tun cadanglah Pak Dixon ke dan sebagainya. Tapi Tun Arau. Berhenti. Bila Tun berhenti, apa pilihan yang ada? Kami terpaksa memilih mencadangkan Paguh untuk menjadi Perdana Menteri. Apabila berlaku pertukaran, sudah terpaksa, pasti terpaksa berlaku pertukaran-pertukaran yang lain. Termasuklah apa yang kita akan buat sekejap lagi. Betul lah tu. Ya, ya. Pelan-pelan bertenang. Sila kena batangan mencelah. Ya, ya. Saya ingin bertanya kepada Arau. Yang sebetulnya, apa yang Arau cakap memang betul lah. Semua puncak ini bermula daripada Langkawi. Agung dah baca dan nasihat. Langkawi jangan berhenti. Dia berhenti juga. Dia berhenti mesti cari pengganti. Kami tidak paksa Tun berhenti. Kami mau Tun lagi. Tapi sudah berhenti, terimalah. Sekejap Tun. Saya belum habis tanya lagi. Arau dulu. Kemudian. Sekarang sudah menyesal. Kerajaan baru ditubuhkan. Maka Perdana Menteri hendakkan pasukan dia yang baru. Bukan soal apa salah. Bersing. Ini soal dulu Tun nanti juga. Apa ini? SPRM daripada outsider lah. Tipa Koya lah. Tommy Thomas rock and roll lah. Macam-macam. Tak juga kita pertikaikan. Kita tak marah pun. Kita bukan marah dengan speaker yang ada. Tapi Perdana Menteri nakkan speaker yang sehaluan dengan hala tuju dia. Hala tuju kerajaan untuk kepentingan rakyat. Terima kasih. Terima
Terima kasih Kinabatangan. Sila Arau. Jadi Tuan, pertanyaan daripada Kinabatangan itu boleh dimasuk dalam ucapan saya. Tu ada lagi Tuan? I explain pasal apa saya berhenti. Ada tiga minit setengah lagi. Pasal saya pilih. Tak payah explain lah Langkawi. Tak payah explain lah. Saya pilih-pilih juga dengan siapa yang saya nak kerjasama. Apabila saya diberi pilihan untuk bekerjasama dengan UMNO, dan UMNO pada masa itu bukanlah UMNO yang ditubuh dahulu. UMNO itu sudah di-hijack oleh orang tertentu dan saya tak boleh kerjasama dengan UMNO. Sebab itu saya tak boleh terima. UMNO satu sia dulu Tun yang ajar kami macam mana nak jalankan UMNO. Kami ikut Tun punya ajaran. Mersing pun kata UMNO tak laku. Bagi dengan ini Arau. Dengan ini saya isytiharkan tiada benar gangguan lagi sebab saya tinggal 2 minit ya. Okey. Arau. Yang pertama sekali cukup. Sekejap kita berbahas, kita ada masa cukup panjang kita bahas. Ya, setiausaha dewan sekali, pun tukar ya. Setiausaha dewan pun tukar, bukan speaker je. Setiausaha dewan pun tukar. Ini. Maka Redwan, kalau boleh salam pun kita boleh tukar akan datang. Kerajaan ni. Kerajaan yang nak menguasai dewan, tutup kebebasan dewan, dinafikan. Nakkan speaker tersebut. Salam pun kita akan tukar, pilihan raya akan datang. Apa ni? Setiausaha dewan pun tukar. Alim Rahmat, sekarang saya nak minta Arau teruskan, hanya tinggal 2 minit saja lagi. Saya minta perangai Shah Alam ni dibuat sesuatu. Dia belum dapat kebenaran dia bercakap macam orang mabuk saya. Rahmat, apa ni? Dia profesional. Dewan yang bebas memberikan kenyataan mengikut peraturan dan undang-undang. Tak ada kesalahan yang dilakukan. Tak ada kesalahan. Tukar saja. Ni, saya tak bagi kebenaran kamu bercakap. Apakah ini satu peraturan? Tengok. Shah Alam ganti jelutong sekarang. Era ni. Tapi yang paling penting speaker, dan tuan ini petua, pemilihan speaker, kita ikut peraturan. Kita bagi notis. Padahal masa PH pilih speaker dulu, yang PH sedang pertahankan sekarang, tak ikut notis. Yang Muhammad pakai umum tu tak cukup 14 hari. Dah kosong. Jawatan ni tak kosong lagi. Kurang daripada 14 hari. Tetapi kerajaan sekarang, kerajaan yang tenang, tertib, berjaya atasi masalah pandemik COVID-19. Yang mana masa PH dibiarkan macam itu saja. Kita kata, jangan pelancong masuk. Ni, bagi masuk. Datuk Speaker. Dan mereka telah memulakan satu masalah. Arau. Arau. Arau sekejap, Arau balik. Boleh tak kita bayangkan Arau, kalau Menteri Pertahanan dulu handle isu COVID ni. Menteri Kesihatan handle isu COVID ni. Ya Allah, pening Arau. Ancaman COVID dikawal. Ancaman COVID dikawal. Tak ada. Duduk. Sehingga menjadi pandemik. Itu hakikat yang dinyatakan oleh Kementerian Kesihatan sendiri. RM30. Mabuk. RM30. Tetapi lihat apa yang kerajaan bagi. Saya tak benarkan lagi pun. Saya minta Arau. Arau, rumuskan Arau. Baik, terima kasih. Kita rumuskan bahawa yang kita buat ni terbaik. Sepatutnya kita nak tukar 3 orang. Tapi ini kita tak tukar. Itulah kehebatan kerajaan sekarang ni. Untuk sebab faktor, yang seorang ini lompat. Sudah jadi barah. Timbalan Patut tukar timbalan speaker ni. Sebab yang ada ni yang terbaik. Yang akan dipilih juga yang terbaik. Jadi, ni saudara-saudara kita tak boleh jawab. Kita bertenang. Baik. Kita berlaku adil kepada rakyat. Supaya rakyat tengok kita memilihnya dengan cara tertik dan bersopan santun. InsyaAllah kami akan menang dengan begitu besar. Terima kasih. Terima kasih, Arau. Sekarang saya jemput yang berhormat Perdana Menteri untuk mengulung. Pengulungan. Sila. Pengulungan. Kota Baru sila. Ya. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Yang di-Pertua. Pertamanya saya bagi pihak kerajaan mengambil kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada ahli-ahli Yang Berhormat yang mengambil bahagian dalam perbahasan usul ini
Memang usul ini satu usul yang dibenarkan perbahasan. Dan ketentuan berapa orang nak berbahas itu adalah kuasa budi bicara kepada Tuan Yang Dipertua. Saya ucap terima kasih kepada Yang Berhormat Port Dickson, Yang Berhormat Pasir Putih, Yang Berhormat Langkawi dan akhirnya Yang Berhormat Arau dan beberapa ahli-ahli yang mencelah, antaranya Wabi Puchong, Shah Alam, Pasir Salak, Tanjung Karang, Baling, Sempurna, Muar dan Kinabatangan. Yang Berhormat Tuan Yang Dipertua, bagi pihak kerajaan, saya ingin menyatakan dengan jelas bahawa Yang Berhormat Langkawi dan juga Yang Berhormat Port Dickson mengatakan bahawa perkara ini adalah perkara yang pertama kali di dalam sejarah Parlimen Malaysia. Memang itu benar. Tetapi perkara yang pertama kali bukanlah perkara yang illegal. Perkara yang pertama kali boleh dilaksanakan berdasarkan kepada perlembagaan dan juga undang-undang serta peraturan yang ditetapkan di dalam Parlimen. Sebagai contohnya, dalam negara kita tak pernah berlaku Perdana Menteri interim. Tapi bila dia dah berlaku kali pertama, ianya kita terimalah. Begitulah juga masalah yang ada di depan kita bukan memecat speaker. Masalah di depan kita adalah satu usul mengosongkan kerusi speaker untuk digantikan dengan speaker yang lain. Itu perkara yang perlu dibuat. Kita baru boleh celah, boleh minta Menteri, penjelasan. Yang Berhormat Tuan Speaker, Tuan Menteri, saya minta penjelasan. Boleh minta penjelasan. Apa bezanya? Yang Berhormat Tuan Speaker, saya menyatakan bahawa usul ini pertamanya berdasarkan kepada perlembagaan. Yang Berhormat rakan bijaksana saya, Malinat Friend daripada Puchong, jangan melihat kepada standing order saja. Standing order dibuat berdasarkan perlembagaan, perkara 92. Dalam perlembagaan mengatakan bahawa, sekejap, perkara 57.2 mengatakan bahawa Yang Dipertua boleh pada bila-bila masa dipilih berdasarkan kepada tiga perkara. Yang pertama, apabila Dewan Rakyat bermesyuarat buat kali pertama selepas pilihan raya umum 2018. 16 hari bulan 7 2018, bila Yang Berhormat Langkawi menjadi Perdana Menteri, Yang Berhormat Langkawi menukar speaker yang ada sebelum ini kerana ianya kerajaan yang baru mengikut cita rasa kerajaan Yang Berhormat Langkawi. Yang kedua, keadaan yang kedua speaker boleh ditukar ialah apabila dia berhenti menjadi ahli Dewan Rakyat melainkan oleh sebab pembubarannya. Itu yang kedua. Ada yang ketiga. Yang ketiga disebut jika pada bila-bila masa Dewan Rakyat membuat ketetapan sebegini, when the House resolve. Ini yang ketiga, inilah keadaannya. Kita membawa isu pengosongan dan pemilihan speaker baru ke dalam Dewan, bukan dipecat sewenang-wenang. Ianya mengikut standing order yang dibuat berdasarkan kepada Perlembagaan Persekutuan. Sila Pujuh. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Menteri, saya cukup setuju dengan apa yang disebut dalam artikel 57. Tapi saya ini berfokus kepada apa yang disebut dalam usul. Dalam usul yang dibawa seperti mana dihuraikan dalam kertas di hadapan kita, cukup jelas dinyatakan bahawa sebab alasan kita ini nak minta kekosongan kerana ada calon yang baru. Calon. Kalau kita lihat kepada standing orders, pencalonan itu hanya boleh dibuat sekiranya ada kekosongan. Faham tak? Dan apabila itu berlaku, dua perkara sampingan perlu berlaku. Satu, notis perlu diberikan berkenaan dengan kekosongan itu. Kemudian, ahli-ahli parlimen lain juga ada hak untuk cadangkan nama, untuk isikan kekosongan itu. Jadi artikel 57 itu adalah artikel yang memberikan kuasa. Tapi prosedur dia termaktub di dalam standing orders, aturan mesyuarat. Itu yang kita bawa. Jadi kita fikir, kalau kita lihat kepada usul yang dibawa, cukup jelas. Usul itu tak berasas. Usul itu bersandarkan kepada bahawasanya ada kekosongan kerana ada calon yang lain. Walhal, calon itu tidak boleh dicalonkan kerana tidak ada kekosongan lagi. Terima kasih. Terima kasih, Puchong. Terima kasih. Saya bersetuju sangat dengan Puchong bahawa ianya dibuat berdasarkan 57.2C, iaitu apabila diputuskan oleh Dewan. Tapi saya tidak bersetuju apabila Puchong mengatakan bahawa selepas dia kosong baru boleh bagi notis 14 hari. Itu ridiculous. Tidak betul. Kerana berdasarkan perkara
berdasarkan standing order 4, yeah. 1, saya mohon baca. Tiap-tiap ahli yang hendak mencadangkan nama seseorang ahli atau orang yang layak dipilih sebagai, menjadi ahli dipilih sebagai Tuan Yang Pertua, hendaklah memastikan terlebih dahulu ahli itu suka berkhidmat jika ia dipilih. Dan hendaklah memberitahu kepada setiausaha dengan pusat sekurang-kurang 14 hari sebelum mesyuarat. Bukan sebelum pengosongan. Ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, saya nak jelaskan, ini fakta. Ini fakta. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bagi pihak kerajaan telah memberikan satu notis nama baru untuk calon speaker pada 29 hari bulan 6. Iaitu melebihi atau mencukupi 14 hari daripada 13 Julai. Sedangkan pihak pembangkang tidak menamakan mana-mana calon. Tetapi Yang Berhormat, oleh kerana Yang Berhormat dengar saya, oleh kerana pihak pembangkang menentang usul ini, maka adalah dianggap calon yang dikemukakan oleh pembangkang adalah Tan Sri Datuk Muhammad Arif Yusof untuk speaker, dan juga Wabinga Komeng sebagai calon timbalan speaker. You cannot have two bites of a cherry. Dua cadangan. Itu tak boleh. Ini adalah menurut perlembagaan dan juga standing order. Yang kedua, Yang Berhormat Pucung. Saya nak tanya Yang Berhormat dah. Usul ini telah diterima oleh Yang Berhormat Speaker. Bukan timbalan speaker. Diterima oleh Yang Berhormat Speaker sebagai satu usul yang in order. The papers are in order. Menurut peraturan, dan ianya diterima, dimasuk di dalam usul-usul yang nak dibahaskan. Tidak ada kecatatan kepada usul ini. Tidak ada sama sekali berdasarkan perlembagaan dan juga standing order. Ya. Itu jelas. Apa lagi yang nak dipersoalkan? Yang Berhormat Menteri, kalau Yang Berhormat Menteri bersandarkan kepada hujah itu, itu menunjukkan bahawa sebenarnya Yang Berhormat Menteri ini tidak ada hujah yang bermerit. Kerana kalau kita lihat kepada apa yang disebut dalam standing orders, dah cukup jelas. Come on. Yang Berhormat Tuan Yang Pertua. Yang Berhormat Tuan Yang Pertua. I got your point. Alasan kerajaan adalah apabila kerajaan bertukar, ianya sudah tentulah memerlukan kepada pertukaran jawatan-jawatan utama termasuklah speaker. Apabila Perikatan Nasional mengambil alih kerajaan secara legal, diakui oleh Yang di-Pertuan Agong, bukan pintu belakang, pada bulan 3 tahun 2020, pada persidangan 18 Mei 2020, kita membenarkan speaker untuk mempengerusikan persidangan kita. Kita tidak ada tukar, ada pecat. Tetapi selepas itu, Yang Berhormat, selepas itu, penilaian dibuat oleh pihak kerajaan bahawa Yang Berhormat Speaker dirasakan dengan alasan yang munasabah di pihak kerajaan tidak boleh memenuhi hasrat dan juga inspirasi kerajaan ada. Pilihan yang ada kepada kita, kita bawa kepada Dewan. Yang Berhormat boleh mengundi. Sama ada saya nak beritahu sebab atau tidak, selepas ini kita boleh mengundi. Selesai masalah. Yang Berhormat Menteri, kami ada calon sendiri. Dan Yang Berhormat juga Yang ada Menteri calon sendiri. Tak ada masalah. Yang Berhormat Menteri. Okey, baik. Yang Berhormat Menteri baru sebut. Yang Berhormat Menteri sebut bahawa semua ada calon. Saya nak tanya satu soalan. Adakah notis kekosongan diberikan kepada sesiapa? Mana notis peraturan itu? Mesyuarat. Peraturan notis? Mesyuarat mengatakan setiausaha Dewan berdasarkan 27.4 tak perlu memberikan notis mengenai pengosongan ini. Tak perlu. You can check. Mana ada yang perlu beri notis 14 hari? Kalau tidak ada notis. Kan? Tidak ada. Itu sebab you show me. I show you the provision. Show me what is your provision. Notis. Tak ada. Yang Berhormat Menteri. Saya ingin menamatkan penghujahan saya. Yang pertama, usul ini berdasarkan perlembagaan dan juga standing order. Yang kedua, usul ini tidak cacat. Yang ketiga, telah diterima oleh speaker. Ini adalah masa untuk notis dibuat tidak diberikan. Terima kasih. Ahli-ahli Yang Berhormat, penggulungan telah pun dinyatakan. Sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis bagi diputuskan.
Masalahnya ialah bahawa usul seperti yang dikemukakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di bawah perkara 57-2-C Perlembagaan Persekutuan di nombor 2 dalam aturan urusan mesyuarat pada hari ini hendaklah disetujukan. Setuju. Bersetuju, kata bersetuju. Bagi. Yang tidak, belah bagi. Belah bagi. Kata belah bagi. Tidak. Belah bagi. Baik. Baik. Baik.